Seperti mana yang kau tahu dan juga yang penonton tahu, bahawasanya setiap Jumaat aku akan post video vlog aku yang macam-macam benda aku akan cerita tentang kehidupan aku. Tetapi untuk episod Jumaat ni, hari ni sangat istimewa sikit sebab ianya jatuh pada 16 Julai, iaitu satu tarikh yang sangat istimewa bagi aku kerana 16 Julai merupakan hari jadi aku. Selamat jadi, Syarul. 37 tahun yang lepas, aku dilahirkan di Hospital Besar Keluang. Dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang sangat sederhana tetapi penuh kasih sayang. Ayahku seorang askar, mak aku seorang suri rumah. Bila aku dilahirkan, seminggu selepas tu aku diberikan kepada arwah atuk dan nenek aku yang jaga aku. Mak dan ayah aku duduk dekat Port Dickson dan aku ni adalah cucu yang pertama dalam keluarga belah mak aku. Of course, atuk dengan nenek akan bagi perhatian yang lebih. Apa yang kelakarnya tentang hidup aku ni, bila aku diserahkan kepada arwah atuk dan nenek, aku tak kenal siapa mak dan ayah aku. Dan aku anggap atuk dengan nenek aku tu adalah mak aku. Dan sampai ada satu tahap tu, mak aku datang ke Keluang, ke kampung, balik kampung. Adik aku nombor dua nak main permainan aku, aku cakap dengan dia, engkau kan ada mak, kau suruh lah mak kau beli. Ni mak aku beli. Aku sampai tak kenal mak ayah aku masa kecil tu. Daerah Keluang ni sangat bermakna dalam hidup aku. Keluang banyak mengajar aku. Mengajar tentang apa? Mengajar tentang persahabatan, mengajar tentang percintaan, mengajar tentang kehidupan. Satu pembelajaran dalam kehidupan aku yang sangat bermakna yang aku dapat, hidup kita ini bukanlah sebuah perlumbaan tetapi ianya sebuah perjalanan. Hukum perlumbaan kena ada persaingan. Kadang-kadang pesaing kita dekat depan, kadang-kadang pesaing kita dekat belakang. So kembali kepada kehidupan tadi, jika kita anggapnya perlumbaan, kita akan berbanding hidup kita dengan hidup orang lain. Aku tengok kat media sosial, kadang-kadang orang ni bahagia. Macam mana aku nak lebih bahagia daripada ni? Yang membuatkan kehidupan kita ni letih. Dan mulalah kita akan berfikir dengan cara negatif, macam mana kita nak jatuhkan pesaing kita. Kita kena rasakan bahawa hidup kita ni adalah sebuah perjalanan. Bila kita rasa perjalanan, kita akan lebih santai, kita akan lebih relax. Dalam proses perjalanan tu, kadang-kadang kita penat, kita berhenti, kita minum air, kumpul tenaga untuk teruskan perjalanan lagi. Kadang-kadang perjalanan kita, langkah kita tu salah dan kita kena perbetulkan. Macam mana cara perbetulkan ni? Dapat nasihat atau teguran daripada sesiapa saja dan kita teruskan lagi perjalanan tu. Apabila kita rasakan itu adalah perjalanan, kita akan lebih happy, kita akan lebih bersyukur, kita akan lebih matang. Itu adalah proses perjalanan. Kita jangan fikir bahawa hidup ini adalah perlumbaan. Penat, penat nak tengok orang tu, nak bersaing orang tu. Kalau tak di dekat depan sikit, kita nak tikam dia, kita nak apa. Dan kita kena asuh anak-anak kita, pemikiran anak-anak kita, bahawasanya kita jangan bandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Berikan dia kata-kata motivasi. Kalau dia salah, kita tegur dia. Jangan kita cakap, kenapa kau tak jadi macam anak orang tu? Kenapa kau tak jadi macam si A ataupun si B? Jangan banding-bandingkan. Sebab hidup ni bukan perlumbaan. Penat kalau kita fikir macam tu. Ajar dia tentang sebuah perjalanan kehidupan. Dan ada satu ayat yang aku paling suka dan aku gunakan dalam hidup aku. Jika kita punya sebuah impian dan kita masih menemui pelbagai alasan supaya tidak mengejar impian itu, bermaksudnya kita tidak betul-betul nakkan impian itu. Kalau kita nakkan impian itu, kita tak akan temui sebarang alasan kita akan buat. Sebagai contoh, korang tahu kan, aku pernah berkhidmat di dalam kerajaan, pegawai immigration. Daripada keluarga aku cakap, terbaik, inilah kerja yang menjamin masa depan. Tetapi impian aku ketika itu adalah nak menjadi seorang artis. Impian itu aku akan kecapi. Tapi kau tahu kan, aku pergi audition Raja Lawak. Kali pertama pergi, dibuang. Cuba kali kedua,
dibuang juga. Kali ketiga, kali keempat baru aku dapat peluang tu. Cuba kau bayangkan kalau kali kedua tu aku dah putus asa. Aku rasa inilah bukan impian aku dan aku temui banyak alasan. Aku rasa aku takkan lepas masuk ke dalam pertandingan Raja Lawak dan aku takkan berada dekat tempat ni hari ni. Dan satu lagi contoh, aku ada impian dulu beberapa tahun yang lepas, aku nak buat satu kabin untuk anak muda. Sampai lewat malam dekat office buat proposal tentang hub untuk anak muda berniaga. Aku tak putus asa, aku terus pergi berjalan, bertatih. Alhamdulillah proposal tu diterima dan kemudian kita sama-sama fikirkan macam mana nak mencari dana untuk membangunkan tempat tu. Alhamdulillah atas bantuan sahabat-sahabat semua, terutama dari pihak PBT, dan kita berjaya bangunkan tempat tu jadi sebuah hub anak muda berniaga, anak muda berkumpul dan limpahan ekonomi kepada orang-orang yang datang ke daerah Keluang ni, akhirnya limpahan tu kepada peniaga-peniaga sekitar. Cuba bayangkan kalau aku tak yakin dengan impian tu dan aku jumpa alasan, aku rasa takkan jadi ngepot kabin tu macam hari ni. Semua tahu aku ada production, Bushido Production, yang menghasilkan banyak video dan juga program TV. Kalau korang tengok Majestic Johor, Astroria, aku tak sangka Keluang ada satu production yang boleh menghasilkan program TV. Itu adalah satu impian aku juga. Dan aku juga bergerak dalam NGO, Aku Budak Keluang. Yang hari ini kalau korang pergi page Aku Budak Keluang, alhamdulillah 90,000 lebih follower, kebanyakannya orang Keluang. Dengan Bushido Production, aku mempertontonkan Keluang kepada dunia. Dengan ngepot kabin, aku membawa dunia ke Keluang. Dan dengan Aku Budak Keluang, aku menyatupadukan masyarakat di Keluang. Alhamdulillah, aku nak ucapkan jutaan terima kasih yang pertama sekali kepada mak aku, Puan Nurmala binti Abdul Hamid. Terima kasih mak kerana telah melahirkan seorang lelaki yang kacak di atas muka bumi ini. Terima kasih mak kerana terus berdoa, menghadiahkan doa kepada diri ini supaya lebih tabah, lebih berjaya menempuh liku-liku kehidupan ini. Terima kasih mak. Juga terima kasih buat adik-adik saya, Syahrul Rizal, Syahrul Aizat, Syahrul Ashraf, Norma Emilia, Norma Faziana, kerana sentiasa mendukung dan menyokong saya selama ini. Tak lupa pada adik-adik ipar saya juga. Ingin mengucapkan terima kasih kepada tak lain tak bukan isteri saya, Nur Farhana Syamimi, yang sentiasa menyokong walaupun dia selalu bising tak ada masa. Saya minta maaf sebab kekurangan masa dengan awak. InsyaAllah ada hikmah di sebalik semua ini. Dan terima kasih kepada anak-anak saya, Muhammad Adam Danish, Iskandar Rizki, Ismail Rifki. Terima kasih anak-anak ayah yang faham tentang kerja ayah hari ini. Ayah bukan hanya milik keluarga tetapi milik masyarakat juga. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudi bersama menempuh perjalanan hidup ni. Saya minta kepada anda semua, jangan berdiri dekat belakang saya tetapi berdirilah sebaris dengan saya supaya kita dapat bergerak bersama-sama membangunkan daerah Keluang yang tercinta ini dan juga negeri Johor. Jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat-sahabat pemuda UMNO, terutama di bahagian Keluang. Sama-sama kita rapatkan saf, teruskan perjuangan. Sama-sama kita memberikan sesuatu yang bermanfaat buat rakyat semua. Kawan-kawan, kepada peminat-peminat yang selama ini menyokong dan mendukung, ketika saya tengah jatuh, dibisikkan kata-kata semangat untuk saya terus bangkit. Terima kasih yang tak terhingga. Selamat ulang tahun kelahiran yang ke-37 kepada Syarul. Aku doakan segala urusan kau dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik, bahagia dunia akhirat. Aku bersyukur sebab kita ada kat sini hari ini. Aku ucapkan terima kasih sebab masih lagi dengan aku. Kepada Syarul Azizi bin Azmi, aka Boss, Big Birthday Boss, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan bahagia bersama family tercinta. Saya harapkan semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki serta berjaya dunia dan akhirat.
Saya doakan semoga dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan juga berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Kepada Encik Syarul Siro, selamat hari lahir. Semoga murah rezeki, panjang umur dan semakin kuat bekerja. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan sentiasa memberi manfaat kepada anak-anak muda di Keluang. Teruskan perjuangan. Hai Syarul, happy birthday ke 37. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Semoga apa yang kau nak, kau dapat. Kita orang semua support kat belakang. Semoga Syarul Azizi bin Azmi ataupun Syarul Siro menjadi orang yang lebih berguna untuk masyarakat dan dapat membantu untuk masyarakat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Selamat hari jadi buat sahabat aku, Syarul Azizi Azmi yang ke-37. Happy birthday to you sahabat. Semoga hari ini, hari Jumaat, hari penghulu hari, kau diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan bersama keluarga. Dan bagi aku, kau adalah seorang yang gila lah. Gila. Bagi aku gila ni, kau gila kerja, kau gila nak membantu masyarakat, kau gila nak membantu orang Keluang dengan kebajikan kau. Aku doakan kau teruskan perjuangan menjadi contoh sebagai ikon untuk orang Keluang. Terbaik bro. Selamat hari jadi. Dari aku, Am Ketampi. Marvelous. Selamat hari jadi, Syarul. You did a good job selama 37 tahun. Terima kasih, ya Allah.